Yang tak terlupakan adalah karena saya kaget. Kenapa, Pak? Belum siap secara mental. Ya. Ini ceritanya menarik sekali. Ya, ya. Suatu hari senior saya, ya, Pak Renal Kasali, ya, ya, telepon saya. Beliau tanya, James, saya dapat training, dapat order dari Garuda Indonesia, Service Excellence, ya, ya. Dan you kan sering bawa Service Excellence. Mau nggak bawa training Service Excellence? Hanya 2 jam aja, malam hari habis makan malam. Ya, ya. Wah, buat saya satu kehormatan bahwa saya bisa training di Garuda Indonesia kan ya. Waktu itu selama itu kan training di bank ya, belum pernah satu perusahaan sebesar Garuda Indonesia. Pak Renal buka jalan buat saya. Dia saya, okay, Pak, thank you very much, Pak. Jadi beliau briefing, okay, ya, service excellence yang sering you bawa 2 jam lah di Hotel Borobudur setelah jam makan malam. Okay, part yang khas lah. Okay. So seperti biasa saya datang jam 7, sebelum jam 7 untuk set up ya. Ruangan sudah kosong, jam 7 ruangan sudah kosong. Saya masuk ke ruangan, saya lihat ya mejanya sudah ada, meja hijau ya. Saya sudah pasang, waktu itu masih OHP kan, pasang OHP semua sudah set up. Saya lihat mejanya kosong,